Hai teman-teman semuanya, hari ini aku mau share buat kalian cara mencari susu pengganti jika indukan kambing gak menyusui anaknya. Berhubung saya punya kambing 22 ekor, nah 2 bulan lalu kambing saya melahirkan. Anaknya ada dua, yang satu normal, yang satu cacat. Nah, yang cacat ini dari lahir sampai jalan 2 bulan ini gak disusui. Berhubung saya waktu itu pertama sekali saya kasih susu formula, yaitu susu SGM. Nah, susu SGM ini sebenarnya nggak cocok, mencret kambingnya. Nah, sudah mencret, diare, kasihan, jadi kurus. Nah, saya cari susu yang bagus di marketplace. Nah, ini susu Propat. Ini teman-teman, susu Propat ini kamu cari di semua marketplace, ini ada enggak sampai 20.000, bahkan ada yang sampai 15.000. ini saya beli 17.100. ini sudah jalan 2 bulan susunya. Ini pengganti untuk kami sayang cacat itu sudah ada 9 kilo ini. Nah, buat teman-teman yang kebingungan, cukup kasih ini ya, jangan yang lain, karena ini bagus bukan untuk kambing saja, untuk sapi, untuk domba, dan hewan-hewan lain ini bagus sekali. Baik teman-teman, hari ini aku mau aplikasikan buat teman-teman kambing saya yang cacat. Nah, ini teman-teman, nah kebetulan ini sudah jalan 2 bulan, badannya segini-gini aja karena dia cacat. Nah, ini enggak normal dia, ini jalannya pun maju mundur teman-teman. Nah, ini aku buat satu botol ini 4 sendok. Ini satu botol ya. Ini aku kasih susunya itu 3 kali sehari. Pagi jam 7, siang itu jam 12 atau jam 1. Malamnya atau sore itu jam 6 atau jam 7. Jam 7 sore atau jam 7 malam. Nah, ini. Ini kambingnya teman-teman. Ayo, melaku. Nah, itu saja teman-teman, dan untuk kalian yang kebingungan, cukup cari di marketplace itu susu, namanya susu Propat ya.
Jangan ganti yang susu yang untuk bayi, jangan, kasihan nanti kambingnya. Nanti mentret atau diare, ya. Kalau susu bayi itu mahal. Sudah mahal, kambingnya sakit nanti, ya. Cukup ini saja ya teman-teman. Semoga bermanfaat videonya buat teman-teman. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya.